Selamat malam, selamat datang di live streaming malam hari ini. Kayaknya gue pengen bikin rewind deh. Kayak gimana tuh, Bang? Yang kayak Agung Hapsa itu. Yang mana, Bang? Nih, yang gini. Sedikit tentang channel gue bakal banyak-banyak main game, tapi selain itu juga mungkin nanti bakal ada share-share tentang hal lain. Kita nggak tahu, nanti lihat ke depannya aja. Intinya adalah gue berterima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton, apalagi yang udah subscribe, share, maupun komen di video-video gue. Halo guys, gue Okto dan hari ini kita ada di Peristiwa 8 Tahun channel ini. Ya, selamat datang kawan-kawan semuanya. Semoga kalian sehat semua dan tidak serak seperti gue sekarang. Ya, di saat ini gue pengen bercerita mungkin. Atau mungkin ini ada sesi tanya-jawab antara jiwa kalian dan jiwa saya. Mungkin diwakili oleh rekan-rekan saya nantinya. Karena channel ini udah 8 tahun dan hampir tiap tahunnya alhamdulillah bolong terus. Buat ngadain video spesial. Begitu ya. Yaudah. Mungkin gak usah berlama-lama ini. Ada sesi-sesi sendiri nantinya yang bakal kita atur. Dan diatur sebenarnya, bukan saya yang ngatur ini. Ya, lumayan sepaket ini. Seperti judulnya ya, ini kan 8 tahun channelnya. Jadi, kemungkinan besar udah 8 tahun ini channelnya. Ya. Walaupun gue lupa lebih tepatnya kapan, karena video pertama gue itu gue hapus ya. Karena tanpa editing, tanpa preparing, teknik shootnya udah HP doang waktu itu, ya kan. Seinget gue sih, gue berkarir itu Mei awal. Mungkin minggu pertama. Tapi gue matokinnya itu di pertengahan Mei, entah tanggal 16 atau 17 gitu. Untuk awal karirnya. Kalau bikin video YouTube, sebenarnya channel YouTube-nya udah lama, dari 2013. Tapi untuk berkaryanya dari bulan Mei, sekitar tanggal 16 atau 17 itu. Kayaknya sih tanggal 17 ya, lupa gue. Ya, itulah. Alasan berkarir di YouTube itu nggak berkarir sih awalnya, memang iseng ya kan. Pure, gue dulu lagi skripsi, ini mungkin udah berjuta-juta kali disampaikan pada saat streaming mungkin ya. Dulunya awalnya cuman iseng, karena gue suka main game dari kecil ya kan. Terus gue ngeliat zaman-zamannya Reza Arab, Miau Auk, ya kan, lagi naik-naiknya waktu itu. Terus mereka mainin game HP tuh. Gue inget Regi waktu itu main game Clash Royale. Nah kebetulan gue tuh main dari COC, terus lanjut ke Clash Royale. Di situ gue ngerasa agak sedikit jago ya, pada saat itu ya. Gue merasa ada sedikit kemampuan gitu. Akhirnya gue bikin sok-sokan ya, video tutorial lah, atau video deck-deck terbaik lah, terbagus lah, itu metanya kayak gitu dulu. Kayak meta deck bla bla bla, meta deck bla bla bla, kayak gitu. Alhamdulillah, nggak laku. Kurang laku ya. Karena yang kayak gitu udah ada yang lebih jago ternyata. Lebih meta lagi, lebih keren lagi. Dulu tuh gue sempet nyontek decknya Chief Pet deh kalau nggak salah. Bukan Kopet ya, beda. Chief Pet itu YouTuber Clash Royale. Dulu terkenal, nggak tahu sekarang. Channelnya apa nggak tahu, udah ganti nama atau gimana. Dulu namanya Chief Pet. Jadi gue ngopi deck dia, gue pelajarin kalau itu meta dan emang enak, gue sampaikan, gue bikin YouTube-nya gitu, kontennya. Niatnya begitu. Ternyata jalan saya bukan di situ, Pak. Jalan saya ternyata terbuka pada saat saya buka-buka box ya, duit ya yang saya korbankan waktu itu. Saya iseng tuh karena saya pengen ya namanya juga game mobile gitu kan, nggak sepenuhnya free to play, dan saya mencoba untuk mengorbankan sedikit tabungan saya buat top up begitu. Nah pas top up itu buka-buka untuk dapetin nyari legendary card atau deck ya, lupa gue ya, itu intinya gacha. Pada intinya saya naik di konten gacha itu pertama kalinya. Konten gue nyentuh di angka 1000 pertama, terus naik jadi 10.000,
setelah beberapa minggu atau sebulan gitu. Nah, jadi gue tahu metanya di situ. Oh, kalau lu kena di sini tuh lu harus coba terusin. Gue coba modal lagi. Masuk lagi, Pak, ternyata. Masuk lagi tuh dari yang 10.000 total. Masuk lagi di awal-awal tuh udah ribuan tuh. Gila. Untuk YouTuber pemula dapat views 1.000 ke atas itu prestasi luar biasa. Karena gue di awal-awal itu ya 10, 11 itu 10-nya gue sama teman-teman gue. Satunya itu random mungkin ketemu di YouTube ya. Karena dulu kan kalau lu bikin, mungkin sampai sekarang ya, lu bikin channel terus lu bikin konten, walaupun lu cari itu judul sama channel lu belum tentu ketemu sama orang-orang. Ya, apalagi FYP ya kan. Kayak masuk ke rekomendasi orang itu susah banget. Nah, makanya dulu itu pakai meta video yang rame apa diterusin karena nanti ada rekomendasi dari situ. Metadatanya seperti itu dulu kayaknya sih. Nah, terus kenapa bisa memilih karir di YouTube? Karena dulu iseng sambil skripsian, ternyata setelah hampir 6 bulan kayaknya, 6 bulan ternyata subscriber gue nyentuh hampir 5.000 deh kayaknya. Kayaknya 1.000, 2.000, 3.000. Itu 1.000 pertama tuh agak seret, tapi setelah 1.000 itu kayak kebuka tuh. Kuncinya itu kayak, wah, selamat datang di per-YouTuber. Wah, gue kenal sama teman-teman gue lewat kawan gue namanya Casper. Dia tuh sobat GTA sebenarnya. Waktu gue main sama Nugi, Bimmer, Martin, zaman dulu ya. Terus gue kenal sama Casper di situ di GTA Online. Terus gue main Dead by Daylight dulu. Casper main Dead by Daylight juga, dikenalin lah gue sama kawan-kawan Dead by Daylight-nya. Salah satunya adalah Hans. Halo semuanya, kita langsung aja main. Hans, Kopet, Egi, Diki itu dari Casper awalnya. Casper ke Hans, Hans ke Kopet, Diki dan lain-lain gitu. Nah, dari situ gue mulailah terbuka relasinya ke YouTuber-YouTuber gaming yang waktu itu masih berintis lah. Gue juga punya teman-teman gue dulu namanya Noobtuber ya. Isinya itu YouTuber kelas royal sama Minecraft. Jadi mobile sama PC. Tapi karena target pasarnya bocil-bocil dan itu para YouTuber pemula ya. Jadi gue merintis sama mereka gitu. Jadi dua arah gue. Dari sisi streamer ya, itu di Hans gue belajarnya, dan YouTuber gaming lainnya. Dari sisi meta game bocil ya, dari Minecraft, dari Clash Royale itu di Noobtuber, walaupun itu hanya sebatas grup aja. Jarang ngobrol-ngobrol, nongki-nongki itu jarang kalau di yang YouTube. Kalau yang di Hans itu lumayan sering ngobrol atau apa ya, karena Discordan mulu gitu ya kan. Akhirnya setahun setelah gue berkarir, akhirnya gue memutuskan untuk menjadi full time YouTuber. Karena gue udah lulus kuliah, di YouTube ternyata ada menghasilkan, walaupun gajiannya setahun kemudian ya, karena surat YouTube itu luar biasa, nyasarnya nggak tahu kemana itu, disamperin ke pos nggak ada, tiba-tiba menongkrong itu, tiba-tiba spon. Itu dari sekian banyak kawan-kawan gua, termasuk gua, ceritanya hampir mirip. Surat YouTube itu susah banget, AdSense nih guys ya, susah banget untuk kita terima, tapi tiba-tiba suka muncul tiba, ya nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba spon aja. Gue itu pernah dengar cerita siapa ya? Macbeth apa siapa ya? Gue lupa, pokoknya ada kawan gue juga sama kayak gue. Tahu-tahu ada di bawah mobil. Tahu-tahu udah ada berdebu di sela-sela garasi. Ada yang lempar atau emang surat begitu guys. Nggak kayak paket ya. Apalagi dari luar negeri. Oke, mungkin udah sedikit terwakili tadi ya. Yang sulit adalah menemukan metanya. Karena gue berbulan-bulan itu ya mencoba semuanya, hampir semuanya. Kayak ini itu. Game-nya juga sebenarnya nggak itu doang gue. Gue ada ngikutin selain Clash Royale ya. Gue game mobile yang lain itu aneh-aneh dah. Pokoknya gue cobain kayak game-game asal yang ada di Instagram. Iklan tuh gue mainin. Terus game-game yang rame kayak Ares Action zaman dulu dimainin sama Arab. Gue cobain. Insight yang kayak gitu gue cobain. Anjing dikejar anjing. Ya itulah. Woi banyak. Banyak. Alhamdulillah juga itu. Belum nemu rezekinya di sana ya. Struggle-nya karena ya tadi meta itu datang ketika sudah tercipta kesempatannya gitu. Baru. Jadi meta tiap orang tuh beda-beda. Mungkin meta gue ya awalnya karena di gacha itu. Mungkin karena gue ekonomi gitu ya. Jadi gue ditantang untuk menanamkan modal untuk berinvestasi gitu. Jadi
mereka tuh kayak, ya udah kamu investasi dulu, nanti kita lihat ke depannya. Alhamdulillahnya ada. Awal-awal gue record lewat HP, screen recorder, nggak diedit. Makanya videonya gue hapus itu karena itu benar-benar nggak diedit. Benar-benar, bahkan buat mencet screennya aja kelihatan. Kayak gue record nih, di atas tuh masih ada tuh recording. Gue slide, ya kan? Terus stop recording, gue slide down, gue stop recording. Ada itu, kelihatan, masih kelihatan. Makanya gue awal-awal memang dihapus karena ngerasa, sampah banget nih. Akhirnya gue masukin videonya itu yang minimal udah di cut. Nah dulu tuh gue pakai Vegas Pro, belajar individu di YouTube gitu kan. Awal-awal belajar cutting sama render aja udah. Itu sih, dua itu sih. Terus device gue masih pakai Android dulu. Sampai sekarang sih Android, maksudnya yang jadul lah. Kayak misalkan mau record yang di PC gitu ya, gue pakai kamera HP. Dulu pakai holder. Pakai holder yang beli kayak yang sekarang gitu, yang ditempel di kaca. Tapi kacanya kan nggak punya, buat standnya nggak punya. Gue pakai tenis meja, bednya tenis meja. Itu kan lengket ya, gue taruh di situ, crop, sep gitu. Jadi dia HP-nya mau agak miring dikit dia masih kuat tuh, nempel soalnya kan sama bed tenis mejanya. Untuk video sponsor pertama kali ya, kayaknya itu setelah setahun nge-YouTube deh, kayaknya ya. Kalau nggak salah, online headball. Itu semua hanya tipu daya gua, boy. Tidak. Oke. Jusik, ya, dibukuin. Itu game endorse pertama. Brandnya PUBG. PUBG itu sebenarnya dulu gue main doang, terus tiba-tiba jadi partner kan. Ya itu sampai sekarang tuh. Ya itu baik ada endorsement dan tanpa endorsement, PUBG itu sampai sekarang masih wish, coy banget. Itu kalau untuk game. Kalau untuk produk mungkin ya, yang terlama gue di Lenovo deh waktu itu. Awal-awal brand gede pertama masuk ya, selain game, secara produk fisik itu Lenovo, karena itu Lenovo adalah brand pertama yang banyak ngasih gue pengalaman, termasuk iklan ini nih. Okto, ya ini Okto, anak kantoran gamer sejati. Lo juga harus tahu kalau dia punya cita-cita untuk jadi atlet e-sport Indonesia. Mas, ngapain mas? Nah, dilihat ya. Itu 2019 udah ada perut gue udah sampai agak offset dikit. Itu pertama kalinya itu di Lenovo. Dan kalau brand yang gede yang ini masih nempel banget tuh GoPay sebenarnya. Di GoPay gue juga dikasih pengalaman baru di situ jadi caster. Yang ini nih. Okto dulu deh, Okto dulu ya. Iya, perkenalkan dulu. Saya Okto ya, yang tidak terkenal. Hierarkinya lebih tua. Gimana? Iya, saya stuck soalnya. Nah, di situ ada pengalaman baru lah, dan ini cukup melekat sih di kepala gue ya. Yang pertama banget tadi, Clash Royale. Clash Royale itu brandingnya sangat kuat banget, disambung estafetnya sama PUBG PC di awal-awal 2017. Clash Royale jalan, PUBG PC jalan, masuk lagi game meta lagi, Mobile Legend. Walaupun gue gak begitu bisa mainnya dan gak pernah main game MOBA ya, di Mobile Legend itu gampang. Apalagi dulu awal-awal ya, awal-awal rilis kan masih banyak tuh yang dongo-dongo gitu ya. Termasuk gue, cuman gue kan teman-temannya cukup mengayomi, mengajari gue, jadi gue learningnya juga lebih cepet juga. Jadi pada saat itu gue main Mobile Legend itu cukup seimbang lah mungkin dengan average player lain-lainnya. Yang jago-jago teman gue sebenarnya kan. Apip jago tuh masalah MOBA, mungkin Kopet waktu itu ya kan. Kita bikin meta-meta yang di YouTube itu kan, ada FYP apa, kita coba ikutin, ada
meta apa kita ikutin gitu buat berkembang. Itu Clash Royale jalan, masih jalan waktu itu walaupun agak redup. PUBG PC lagi naik-naiknya, tambah Mobile Legend naik-naiknya juga ya kan. Terus masuk game PUBG bisa di mobile waktu itu, tapi gamenya Free Fire. Itu Free Fire gitu-gitu berpengaruh juga loh di channel saya loh, jangan salah. Apalagi waktu itu pernah collab sama Just No Limit. Wah, gak bisa nih. Gue beceng sabar, doang. Sabar. Wah, sakit banget. Dah, udah. Ini baru awal nih. Ya Allah, beceng doang ya Allah. Sakit gak tuh? Sakit. Salah dari bagi senjatanya. Iya, makanya dicolong. Malah bercanda top global kita ini. Itu berpengaruh juga game Free Fire ya. Terus masuk beranjak ke 2018 ada PUBG Mobile kalau nggak salah. Ya itu 18. Kayaknya PUBG Mobile itu juga gue main. Karena ngikutin meta juga lagi-lagi. Mobile Legend jalan, PUBG Mobile jalan, PUBG PC jalan, Free Fire juga jalan waktu itu. Clash Royale udah mulai redup ya kayaknya. Terus masuk ke 18, PUBG PC lagi naik-naiknya banget, turnamen sana sini. Nah, itu mulai ada endorsement, tapi endorsement-nya itu lagi-lagi dari brand, bukan dari PUBG-nya itu sendiri. Oh ya, Nvidia bener ini. Maaf ini Nvidia ya. Sampai sekarang dari dulu sampai sekarang Nvidia terbaik gitu. Nah, masuk ke 2018 tadi Nvidia itu banyak banget ngadain turnamen PUBG di mana gua diundang ya. Tanda kutip di endorse untuk menjadi invited streamer. Jadi gua ngeramein turnamen yang ada. Dan itu konsepnya gua pakai di 2024 dan 2023 kemarin. Dan gue sekarang lagi jadi EO ya, jatuhnya event organizer SSC turnamen susah squad corp. Wis gila. Padahal itu nama klan. Nama klan PUBG, cuman gue bikin turnamennya. Sekarang gue pakai sistem kayak gitu. Gue ngadain turnamen, prize poolnya berapa. Nanti gue ajak invited streamer yang ngetim gitu lah buat main untuk ramein gitu. Pakai strateginya Nvidia, Anda jenius. Saya pakai sekarang. Oke, ini berarti masuk ke 2019. Kita lanjut aja. Sembari menceritakan, 2019 gue kenal yang namanya GTA Roleplay. Sebenarnya gue udah diajakin itu tuh dari sebelum-sebelumnya gitu, jauh sebelum itu. Kawan-kawan gue kayak Bimer, kayak Umay, Martin, Uwo waktu itu ya. Itu sebenarnya udah ngebahas mention tentang GTA yang memiliki pekerjaan seperti dunia nyata. Gua enggak tahu kalau itu 5M ya dan itu role play namanya. Sumpah, gua enggak tahu sama sekali. Gua cuman kayak aduh, ngapain ya di dunia nyata kerja, di game kerja lagi gitu gua ya. Ngapain gitu. Ternyata di 2019 gua nemu channelnya Om Senang waktu itu. Om Senang kan emang udah cukup gue ikutin waktu zamannya Dead by Daylight dulu sama Piano dan lain-lain ya. Nah, gue nonton beliau ini sedang main GTA. Gue pikir GTA online kan. Pas lihat, udah jadi polisi, udah di real life-nya polisi, di in-game-nya juga polisi, kata gue. Terus gue dengar suaranya Bimer. Gue nanya, itu King Bimer bukan sih? Iya Bimer, kok lo tahu? Lah, kawan gue dulu, kata gue ya kan, 2016. Akhirnya gue cobain main di sana. Gede ternyata. Nah, masuk ke pertanyaan yang tadi, ada karakter gue sendiri sebenarnya itu tuh. Gue tuh kayak, ini apa sih? Ya udah gue kan asal ya. Gue cuman Mr. Okto. Nama gue bener-bener MR Okto. First name, last name, udah. Bener-bener cuman nickname gue aja gitu. Nggak ada niatan apa-apa. Ternyata itu jadi sebuah karakter yang cukup melekat selama bertahun-tahun. Dengan berkarir di in-game-nya, naik lah namanya jadi kartun loh. Jadi apa, kenal lah orang-orang sebagai Mr. O itu. Nah, ketika itu server udah tutup dalam artian RP-nya close book kali ya, karena udah lama juga ya. Akhirnya kan ada momennya di mana setiap server itu reset RP, reset roleplay-nya. Jadi orang-orang mungkin berharap kayak, ini lagi gitu. Cuman kan itu ibaratnya udah masa lalu gitu kan, masa lalu yang sebelumnya. Jadi kalaupun ada itu nggak di situ gitu, di tempat lain. Dan itu gue sempet ngelakuin revive gitu. Jadi nge-spawn karakter Mr. O ini di tempat lain, tapi memang gak bisa sesukses
pada saat di server pertama itu Sowi ya. Gue dulu di awal-awal di servernya Beamer tuh State of Indonesia. Kalian juga pasti masih tahu lah, sampai sekarang masih eksis ya, alhamdulillah. Jadi gue bukan nggak mau sebenarnya, pernah gue coba, tapi memang udah bukan masanya lagi. Dan untuk jiwanya gue juga sudah tidak sekompetitif itu ya. Sudah nggak kayak menggebu-gebu lah, harus kayak, oh gue harus jadi pemimpin inilah, harus nguasain kota dulu tuh, weh gila. Gue tuh targetnya bukan nguasain kota dulu tuh, jadi orang terkaya. Jadi kelompok dengan orang-orang terkaya di kota itu, di Sowi dulu. Itu, makanya jatuhnya kayak pengendali kota di awal-awal dulu sama Mafia Nugi ya. Dan ada biker juga, Om Senang, Macbeth dan lain-lain di situ. Kartel itu jadi yang paling sukses karena stream snap. Karena waktu itu lagi rame ya, viewer juga pada main. Ya nyarinya gue gitu, mau jual ini, apa beli senjata, narkoba gitu. Ini kita ngomongin roleplay ya, kawan-kawan. Ya jatuhnya nyarinya ke gue dan kawan-kawan kartel gitu. Karena di situ YouTuber semua isinya. Jadi kenapa jadi terkaya dan kesan yang kayak nguasain kota? Karena stream snap itu udah pasti. Oke, ini pertanyaan bagus nih, karena banyak yang nanya juga, ngiranya ada yang, oh berantem lah atau apa nggak? Wah, itu sudah pasti bukan ya, karena viewer-viewer yang sekarang ada aja yang nanya, tapi banyak juga yang udah ngerti gitu, karena kesibukan masing-masing. Apalagi Egi sekarang, salah satu member kita, udah fokus kerja real life dia. Dia lagi di Surabaya sekarang, di tempatnya Ripki. Editor gue, kok tiba-tiba Ripki siapa? Ya, jadi ada salah satu teman kita yang udah hampir vakum jatuhnya di per-youtuban dan per-streamingan. Ada kawan gua juga Diki sama Kopet yang sekarang nyaris 95% semuanya itu streaming, ya kan? Walaupun Kopet masih record sih sama gua. Nah, sedangkan Apip itu memang masih rajin ngonten streaming, karena saking rajinnya dan saking banyak jobnya itu agak bentrok itu. Walaupun sebenarnya bisa record, cuman kalau untuk ekstrim mulatnya sendiri susah, karena yang tadi ada punya kesibukannya masing-masing dan prioritasnya juga udah lumayan berbeda. Kalau dulu kan kita ngonten iya, streaming ya hampir semua kawan-kawan gue, walaupun yang malas ngedit Egi ya, ya kan, Diki juga waktu itu. Nah, Kopet gue sama Apip itu masih lumayan sering lah, maksudnya rajin masalah konten, apalagi streaming. Nah kalau yang sekarang, mungkin sisa gua sama Apip doang yang konsisten masalah kontennya. Kalau Kopet masih bisa diajak record, dan masih ngedit juga ketika memang udah ada recordannya. Sisanya ya kalau mau lanjut mungkin bisa, bertiga, berempat mungkin sama Diki. Kalau Dikinya memang mau. Kalau Egy mungkin udah agak susah, kayak gitu. Jadi bukan gak mau, tapi memang kitanya aja yang susah ngumpul bareng, jadi kita recordnya kadang dengan circle masing-masingnya dulu gitu. Bener juga ya, itu salah satu yang bikin naik gue itu bukan game doang sebenarnya, sosok orang ini ya, salah satu sosok yang paling berjasa mungkin membawa channel gue ke 1 juta subscriber ya, itu Manca. Manca Kimihime, wah itu dua combo luar biasa pada saat itu ya. Terus alasan dan pertanyaan tadi apa? Kenapa sekarang nggak manjat lagi ke Manca ya maksudnya? Sebenarnya bukan karena nggak mau, bukan karena kayak menghindari, enggak. Karena memang momennya aja. Dulu itu momennya lagi pertama kalinya gue nongkrong-nongkrong, hype-hype-nya gitu lah ya. Nongkrong sama Asilu, nongkrong sama Manca, Garit, dan kawan-kawan lainnya gitu. Kalau yang sekarang kan mungkin gue lebih sibuk sama circle-nya Nugi dan kawan-kawan gitu loh. Jadi memang record-nya juga sama mereka-mereka, sama Hans paling sekarang kan, Hans, Kopet, sama Apip aja udah jarang gitu ya kan, yang memang dari awal nge-YouTube gitu. Kalau untuk sama Manca bukannya gue kayak harus ada atau gue males lah takutnya gue diserang nih, manjat ini bla bla, enggak juga sebenarnya, memang momennya aja belum ada gitu. Kalau memang lagi misalkan diajakin apa live streaming apa gitu, dijadiin konten ya udah jadi gitu. Kalau misalkan enggak ya sudah, memang sangalirnya aja gitu sekarang. Jadinya ya mungkin karena jamnya Manca sama gua itu agak sulit untuk timingnya.
Jadi kan kalau gue kan memang fleksibel sebenarnya. Kalau misalkan diajaknya tuh kayak hampir tiap hari. Fleksibel gue. Tapi kalau misalkan gue udah punya jadwal, tiba-tiba diajak, oh mau ini nggak, mau itu nggak gitu. Itu kadang suka nggak bisa gue. Kayak beberapa momen dia ngajakin Dead by Daylight misalkan atau apa, nggak bisa. Atau gue sebaliknya, gue ngajakin dia main PUBG atau apa, nggak bisa kayak gitu. Ya semoga aja nanti ada Power of Manca di channel ini lagi. Mengantarkan ke 10.000 juta subscribe. Oke, mungkin intinya dari channel dan jadi channel. Intinya dari konten ini paling yang bisa kita ambil nostalgianya ya. Ini ya. Karena gue 8 tahun di YouTube, pada saat ini gue masih bingung gitu mau ngasih apa. Kalau misalkan ngasih giveaway, kesannya channel giveaway gitu ya kan. Padahal gue juga jarang banget kadang-kadang giveaway, kecuali disponsorin. Gue mau ngasih wejangan juga buat apa gitu ya kan. Kayak nggak ada lagi mungkin yang bisa gue kasih ke kalian selain konten-konten gue yang berharap bisa menghibur kalian, berharap bisa mengisi waktu kosongnya kalian, berharap bisa menggantikan gitu ketika kalian sedang bersedih atau apa gitu ya kan, atau lagi galau gitu. Ada konten gue, ada live streaming gue. Gue harap cuman bisa jadi teman kalian aja di per-online-an ini. Dan untuk yang udah nonton dari 8 tahun lalu, 7 tahun lalu, 6 tahun lalu, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun, sebulan, 2 bulan ya, sehari, 2 hari, terima kasih banyak. Gue harap kalian terus setia dengan channel ini. Dan gue harap juga kalian bisa mendukung berkembangnya channel ini dengan cara join membership. Karena dengan join membership kalian bisa mendapatkan badge yang berkembang, stiker-stiker ya kan, stiker custom yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, dan juga kalian warnanya hijau ya ketika ngechat di live streaming lebih terlihat. Wah, langsung kapitalis lagi. Oke, jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video kali ini, dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck. Waduh, kangen banget gue dengan video itu ya. Tagline-tagline zaman dulu tuh stuck beneran jadinya. Oke, gue Mr. Okto undur diri. Salam.